ini menjadi doa yang terbaik, menjadi doa yang sangat spesial itu karena tiga hal. Ya, jadi doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ini menjadi doa spesial itu karena tiga hal. Kita sering amalkan ya Bapak Ibu ya. Doa ini kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa ini punya spesial itu karena tiga alasan. Pertama, karena di dalam doa ini adalah kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang diibadahi kecuali engkau. Berarti kalau kita dikasih ujian, yakin Allah Ta'ala yang kasih ujian, tapi Allah Ta'ala juga yang kasih jalan keluar. Allah Ta'ala yang kasih kesulitan, tapi Allah Ta'ala pun juga yang Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Allah Ta'ala yang kasih sakit, tapi juga Allah Ta'ala yang kasih apa? Kesembuhan. Jangan pernah berpegang 100% kepada obat. Ya. Bahkan terkadang Masya Allah, semakin kita mendapatkan informasi, kata teman saya obatnya yang ini bagus, nanti ditelepon lagi dari teman yang lain, wah obat ini bagus, obat yang inilah juga bagus, jadi orang jadi bingung. Makanya orang sakit itu bawaannya bingung terus ini, mana nih obat yang bagus, karena beranggapan sehatnya karena apa? Karena obat. Makanya ditanamkan di doa ini la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali engkau ya Allah. Berarti setiap kita mendapatkan masalah, kembalikan dulu kepada Allah. Dia memberikan sakit, Allah Ta'ala yang kasih apa? Kesembuhan. Allah Ta'ala memberikan kita ujian, Allah Ta'ala pun juga yang memberikan kita solusi. Allah Ta'ala yang memberikan kita kesulitan, Allah Ta'ala pun juga yang memberikan kelapangan. Nah, ini sebab yang pertama kenapa doa Nabi Yunus ini istimewa, karena di dalamnya ada kalimat la ilaha illa anta, kalimat tauhid. Yang kedua, kalimat ini menjadi dahsyat kata para ulama karena di dalamnya ada tasbih kepada Allah subhanaka. Subhanaka itu yang maha suci engkau ya Allah, engkau yang memiliki kesempurnaan, kami ini banyak kelemahan, kami ini banyak kealfaan, kami ini banyak kekurangan ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Karena segala sesuatu yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ucapkan kalimat tadi, dia akan menjadi spesial karena di dalamnya ada kalimat subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Kemudian doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin menjadi hebat dan dahsyat karena alasan yang ketiga adalah inni kuntu minaz zalimin, aku ini selalu berbuat zalim. Kita mungkin enggak berbuat zalim kepada orang lain, tapi mungkin kita zalim kepada siapa? Diri sendiri. Dikasih sehat tapi tidak dimanfaatkan sehatnya untuk kebaikan. Diberikan harta oleh Allah tapi harta tidak digunakan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih waktu tapi kita tidak gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tahu ada hal yang baik tapi kita enggak mau kerjakan. Itu namanya zalim. Tapi zalim kepada siapa? Diri sendiri, bukan zalim kepada orang lain. Zalim kita kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita ucapkan kalimat ini, Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasul mengatakan, man da'a bida'wati dhunnun. Siapa saja yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihi salam, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Allah Ta'ala memberikan kemudahan ketika dia mengalami kesulitan, Allah Ta'ala akan memberikan solusi ketika dia menghadapi permasalahan-permasalahan hidupnya.